Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara sudah menyaksikan bahwa mukjizat masih berlaku sampai hari ini. Ya, Tuhan Yesus masih berkarya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekarang, yang sembuh, angkat tangan. Ya, ada 309 orang menerima kesembuhan lewat metode yang pertama. Ya, puji Tuhan Pastor Yosafat, adik ini dia dibawa oleh omanya. Omanya saksikan bahwa adik ini sekarang berumur 6 tahun. Dan sejak usia 6 bulan sudah tumbuh 2 benjolan sebesar kelereng pada leher dan kepala adik ini. Tapi puji Tuhan melalui penyembahan pada malam hari ini, benjolannya hilang dan adik ini dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hilang ya? Hilang ya? Ya, ya puji Tuhan ya.